Halo bro, ladies and gentlemen, welcome back to my vlog Waktu Scrum. Di video ini saya hanya jalan-jalan menghilangkan stres karena kebanyakan di rumah, dan jalan-jalan itu ternyata perlu. Ketika jalan-jalan sebentar aja rasanya udah fresh pikiran. Ini saya jalan-jalan di Tanggerang Rajek ya. Nah, situasi jalanannya seperti di pedesaan. Semoga kalian semua baik-baik saja. Ikuti, tonton terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dukung channel Akspam. Semoga berkembang. Dan terima kasih untuk subscriber saya dan sahabat-sahabat YouTuber serta penonton-penonton yang setia yang sudah subscribe channel Akspam. Saat ini sudah mencapai 1000 subscriber pertama. Sungguh mengasihkan sekali, membahagiakan lah ya. Dan semoga selalu berkembang dan boleh komen untuk sahabat-sahabat Pram semua. Video-video apa lagi nih kira-kira yang akan diupload? Tunggu sampai habis. Let's go. Ah, ini saya berhenti dulu nih. Isi angin. Langsung setelah terisi angin, caulah. Melanjutkan perjalanan arah pulang habis dari isi bensin. Wah, ini banyak perumahan yang belum jadi, saudara-saudara. Kami kirim sama. Ini ada gang di depan sini nih, belah kiri. Kayaknya asik kalau masuk sini. Tapi nggak tahu ya, kayaknya tuh perumahan-perumahan terlalu berisik, marahin kali ya. Oke deh, next. Dan di sini saya lihat banyak banget sampah pinggir jalan. Harusnya kami tempatnya di sini buang. Sayang banget. Warga sekitar tuh pemerintah daerah kurang jaga kebersihan ya. Semoga itu nanti sampahnya bisa bersih deh di area situ di jalan. Kadang perlu untuk keluar rumah sih, walaupun sejenak lihat pemandangan kanan kiri, walaupun hanya beli bensin atau ke pasar, itu udah fresh otaknya sih, agak jernih, nggak sempet.